Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Umi Malik dan Yusuf. Di depan Umi mau buat yang segar-segar dengan hari yang cukup ceria. Nutrisari dengan jelly dan timun serut. Jelinya dua warna ya, pink dan apa nih ya, blueberry ya. Tapi kalau kamu punya pilihan warna lain, itu sih terserah kamu aja ya. Sekarang Umi sedang masak jelinya. Ups, jelinya sudah mendidih. Dua bungkus jeli ekonomis, Umi cukup dengan 14 sendok gula putih saja. Ya. Lalu airnya itu sesuai maunya kamu aja deh. Mau kenyal boleh, mau encer juga boleh. Kalau tadi Umi pakai ukuran 4 gelas jak ya. Ini sudah mendidih, Umi matikan dulu dan mau Umi masukkan ke dalam wadah. Boleh cetakan favorit kamu, boleh tupperware biasa, yang penting gunakan bekas yang sehat ya. Oke, jelinya sudah Umi masukkan ke dalam wadah. Dan sekarang Umi buat timunnya, dibelah lalu diserut ya. Dan Umi masukkan nutrisarinya ke dalam bekas atau wadah seperti ini. Karena timun sudah manis, jelly sudah manis, jadi nanti airnya nggak perlu lagi gula yang banyak. Umi masukkan air ke dalam bekas seperti ini. Boleh kamu pakai jak, kamu pakai tupperware atau bekas apapun itu. Umi sudah rebus gula dengan air ya. Jadi ini adalah air gula. Kalau kamu mau air putih direbus dan kamu larutkan gula dalam air putih yang panas juga boleh ya.